Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita sudah kedatangan paket COD lewat si hijau. Kita unboxing. Paketnya lumayan rapi, bagus. Ini dengan kardus di dalamnya. Oke, kita singkirkan. Buka. Nah, kita lihat di dalamnya. Oke. Ini dia, kita pesan lagi. Ini namanya termis, ya. Plat nomor, mana nomor platnya? A550C2401. Plat namanya sensor komplit. Kuantitinya 1. Made in Indonesia, Panasonic Corporation. Ya, ini adalah termis. Ini termis kaki 4 ya. Oke. Ini termis termis suhu ruangannya. Ini tulisannya ya. Oke. Dan ini karena mis pipanya. Oke. Oke, barang original Panasonic. Ya, sekarang teman-teman kita akan tes termis yang baru kita beli. Yang sebelah kanan ada termis suhu ruangan, kita akan tes ukurannya. Ya. Jadi 11,7. Oke. Sekarang kita ukur sebelah kiri termis pipanya. Nah, ini teman-teman, ukurannya 15,8. Oke, bagus ya. Ini yang satu. Satu lagi kita buka. Sama enggak? Kita. Nah, ini ruangannya. Oke, ruangan dulu ya sebelah kanan. Tadi 11,7 ya, sekarang kita lihat. Yang ini satunya 11,5. Oke, kita tes lagi. Ya, 11,5 ya. Oke, kita cek suhu sebelah kirinya, suhu tes termis pipanya. Di 16. Oke. Beda sedikit ya. Oke. Ini termasuk barang bagus ya. Yang kita cari termis untuk AC Panasonic. Selesai ya. Oke, kita bandingkan dengan termis ori bawaan AC. Ini Panasonic ya.
ini ori ya, bawa nasi yang bermasalah. Oke, lihat ya, ada logo. Oke. Oke ya, kita tes juga. Ini sama ya, sebelah kanan suhu ruangan juga. Suhu ruangan kita tes apa ukurannya. Ini original dari bawaan AC tapi bermasalah. Belum ya, belum pas. Nah, ini 11,3 untuk suhu remis ruangannya. Yang untuk pipanya termis pipanya tunggu sebentar, 15,7. Sama ya seperti yang baru, masih bagus, cuma ini tapi bermasalah. Tapi dia bermasalah. Jadi yang ini bermasalah saat dipasang AC-nya hidup dingin. Dalam 30 menit AC-nya mati dan timernya kedip-kedip. Jadi 30 hidup, 30 menit hidup, setelah itu mati AC-nya dan timernya hidup. Selama 30 menit itu outdoornya mati hidup, mati hidup ya. Kipas outdoornya mati hidup, berapa menit hidup, berapa menit mati, selama 30 menit. Dan setelah itu dia mati total. Kita hidupkan lagi dengan remote, dia mau lagi dan berulang-ulang seperti itu. Oke, okay. Nah kita lalu kita sudah ganti pakai yang beli ya, yang termis Panasonic original ya. Dia langsung hidup normal, dingin dan timernya hilang. Dan kita juga coba lakukan dengan memakai termis KW ya, termis biasa. Termis biasa nih, lihatnya dari mana? Nah, ini termis biasa, sini tidak ada logo ya. Ternyata sini tidak ada logonya, polos ya di suhu ruangannya. Pakai ini dia ini AC-nya hidup normal, tidak normal sih, hidup tidak mati-mati, timernya tidak hidup, cuma outdoornya mati hidup, mati hidup. Selang berapa menit hidup, selang berapa menit mati. Tidak lama ya, mungkin dari lokasi paling 2 menit hidup, 2 menit mati. Paling lama 5 menitan. Kita cek tahanan. Nah ini suhu ruangan sebelah kiri. Oke, kita sebelah kanan dulu. Oke, kita cek pipanya, termis pipanya. Oke. Ini termis yang biasa, yang KW ya. Kalau saya beli di sini 25.000. Nah, naik turun ya. Oke, saya coba ganti. Nah, 15,6. Oke. Belum mantap, yang lagi. Nah, 15,7. Oke, kita cek suhu ruangannya. Angkanya normal ya. Masih bagus. Nah, untuk suhu termis ruangannya 11,6. Nah, kalau dari ukuran ini normal ya. Seperti yang termis yang ori yang baru kita beli. Tapi kalau kita pasang di AC Panasonic, dia itu tidak dingin ya, dan outdoornya mati hidup terus menerus.
temanya tidak hidup, tapi AC outdoornya hidup mati hidup dan ruangan tidak dingin. Oke, ini jenis termis KW yang biasa ya. Jadi tandanya kalau saya perhatikan di suhu ruangan, di termis ruangan ini tidak ada logo atau tulisannya polos. Nah, kita bandingkan dengan termis original Panasonic yang mengalami kerusakan. Nah, ini ada tandanya, ada logonya. Nah, ada tulisan warna kuning. Oke. Dan kita coba bandingkan dengan termis baru yang kita beli original. Ya sama. Nah, di sini juga dia ada tulisan. Oke, kelihatan teman-teman? Oke, ada tulisannya. Oke. Satu lagi. Mungkin ini salah satu aja perbedaannya, mungkin di depan teman-teman agak ada yang lain. Nah, kalau saya menemukan ini di suhu ruang termis ruangannya ada tulisan warna warna kuning ya. Oke, sini. Oke. CSGP strip 105 strip C 3,5 mm E215 300 105 derajat Celcius. Iya. Oke. Itu ya teman-teman ya. Ini buat perbandingan aja bahwa ini termis original yang baru kita beli. Oke. Yang baru kita beli ada 2 unit, ada 2 piece ya. Oke. Ini adalah termis original bawaan dari mana AC-nya yang bermasalah, sudah kita ganti. Dan ini adalah termis KW. Paling bawah termis KW, yang kedua termis original bawaan AC ya Panasonic, dan ini part original yang baru gitu, yang baru dibeli ya, 2 piece. Okay. Tandanya kalau kamu beli di toko online lihat partnya nih ya, kalau ada seperti ini salah satu Made in Indonesia Panasonic keplosan ya. Ini sudah saya coba ya di AC Panasonic yang bermasalah tema kedip-kedip jos ya, berhasil. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat, semoga membantu teman-teman ya. Kalau ada permasalahan di rumah AC-nya temanya kedip-kedip, outdoor-nya suka mati-mati hidup, bisa jadi permasalahannya ada di termisnya. Salah satunya bisa ditermis, bisa juga yang lainnya. Oke, ini salah satunya permasalahannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.